Okey, perhimpunan Agong UMNO untuk 2017 ini adalah satu perhimpunan yang signifikan kepada perkembangan dan momentum kita untuk menghadapi pilihan raya yang ke-14 nanti. Dan kita yakin apa saja mesej yang disampaikan oleh perwakilan dan lebih penting lagi mesej yang disampaikan oleh para pemimpin adalah bersangkut paut tentang bagaimana kita untuk memenangi pilihan raya ini bukan saja dengan cemerlang tetapi dengan lebih mudah lagi. Dan saya pasti ianya syarat dengan pesanan-pesanan dan tuntutan-tuntutan yang membolehkan kita kerja lebih kuat dan untuk memastikan bahawa kita akan memenanginya dengan lebih baik. Dan lebih penting adalah kesempatan ini adalah untuk kita mengingkat muafakat dan perpaduan antara ahli-ahli parti agar persiapan kita lengkap, teratur dan tidak ada mana-mana pihak yang tertinggal dalam urusan untuk berusaha memenangkan parti dalam pilihan raya ini nanti, insyaAllah. Jadi sudah pastinya kita beramai-ramai selain pada menunjukkan muafakat kita, kita harus menunjukkan juga kekuatan kita dan kesiapsiagaan kita untuk menghadapi pilihan raya yang ke-14 di masa yang akan datang. UMNO adalah tunjang kepada Barisan Nasional dan sudah pasti kekuatan UMNO adalah kekuatan Barisan Nasional.